Selamat datang semua, ini masa kita tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua. Hai, assalamualaikum. Kami dari kumpulan Gemerlap. Kami akan memaparkan sebuah video yang bertajuk keadilan sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan sosial? Keadilan sosial adalah sebuah nilai yang mendorong penghormatan yang sama terhadap hak dan kewajipan setiap manusia dalam masyarakat. Baiklah, mari kita saksikan situasi keadilan sosial. Sorry Encik, dekat sini adalah parking OKU. So, saya rasa Encik bukan golongan daripada orang OKU. Encik boleh keluar ya? Kesamarataan. Hak ini amat penting bagi mengelakkan diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia, seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Contoh hak kesamarataan, kemunculan penyakit virus COVID-19 menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik kerana ia boleh membawa kepada kematian. Oleh itu, Perdana Menteri telah menggalakkan seluruh rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin. Pemberian vaksin ini adalah secara percuma tanpa mengira bangsa, kaum dan jantina. Salah satu prinsip keadilan sosial ialah bersikap tidak berat sebelah dalam pemberian ganjaran atau hukuman. Marilah kita sekarang melihat situasi ini. Ini ialah Cikgu Catherine. Cikgu Catherine merupakan seorang guru di sebuah sekolah rendah. Beliau sentiasa memberi peluang yang sama rata kepada semua muridnya. Beliau juga memberi ganjaran kepada murid yang layak tanpa mengira bangsa dan agama. Sikap beliau yang tidak berat sebelah memberi peluang kepada semua murid untuk menjadi cemerlang dan gemilang. Aku berikan Sudah makan? Sudah makan. Dengan memberikan layanan yang sama rata, kita sebagai penjawat awam perlu melayani mereka secara adil dan saksama tanpa mengira kaum dan mengira status sosial ekonomi mereka. Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya. Dalam hal ini, polis traffic itu sudah membuat berdiri pengamur, ia memahami pemandu itu memang bersalah kerana telah melanggar undang-undang. Tapi dia juga faham bahawa pemandu tersebut memandu secara laju kerana ini menyelamatkan nyawa anak dia. So, setiap kali kami membuat berdiri pengamur, kita harus melakukannya dengan sikap yang rasional supaya masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Kesimpulan daripada video kumpulan kami adalah, pertama, keadilan sosial ditandai dengan menjadi salah satu nilai sosial terpenting dalam masyarakat. Kedua, keadilan sosial memastikan kebaikan bersama dan hidup bersama yang harmoni di mana seseorang tinggal. Ketiga, keadilan memastikan keseimbangan antara kebaikan individu dan kebaikan bersama berdasarkan nilai asas manusia. Akhirnya, prinsip sosial seperti bersikap tidak bersebelah, layanan sama rata, menghormati hak individu, hadir dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan dan bersikap rasional dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia.